Puluhan mahasiswa dari GMNI Blitar menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Blitar. Mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Pada aksi kali ini, para mahasiswa mengenakan topeng bergambar tikus menyebar uang mainan. Hal itu dimaksudkan sebagai simbol masih banyaknya koruptor yang melenggang bebas di negeri ini. Dalam orasinya, mahasiswa meminta agar penegakan hukum dijunjung tinggi dan juga koruptor ditindak secara tegas. Tuntutan kami itu sederhana, Pak, tapi untuk mengesahkan RUU ini. Karena apa? Dalam draft RUU ini sudah maksimal yang dimana di situ sudah pas dalam untuk mengatasi korupsi. Kita tahu permasalahan korupsi Indonesia itu masif. Dengan adanya RUU ini diharapkan menjadi senjata dan juga menjadi hukum yang benar-benar kuat, pondasi yang kuat untuk memberantas korupsi yang Indonesia yang ada di Indonesia ini. Jadi seperti itu, Pak. Oleh karena itu kami hanya mendesak dari daerah, mulai dari kabupaten daerah sampai pusat, itu semuanya satu suara. Nah, Blitar pertama kalinya GMNI untuk pertama kalinya turun aksi. Ini diharapkan bisa diikuti semua GMNI, bukan hanya GMNI, tapi mahasiswa dan ormek-ormek lain untuk satu suara, untuk suara dan sama-sama kita membela dan juga mendorong untuk pengesahan RUU ini. Usai berorasi, para mahasiswa tersebut kemudian menyerahkan tuntutan secara tertulis mereka kepada perwakilan dewan dengan harapan dapat diteruskan ke DPR RI, pemerintah pusat hingga pimpinan partai politik. Dari Blitar, Arif Rosmanto melaporkan. Saya sebut tanda-tanda.